Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel Dewahyuni28. Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku masak ayam teriyaki. Nih, ayam teriyaki ala-ala Hokben yang spesial dan rasanya mantul, memang enak banget, patut dicoba. Nah, di sini aku mau jelasin bahan-bahannya dulu, yaitu ada di layar aku tulisin, bisa dibaca sampai habis. Nah, yang pertama-tama aku mau tumis bawangnya dulu di minyak yang panas ya. Aduk sampai wangi bawang putih irisnya. Terus kita masukin juga bawang bombaynya. Kita aduk-aduk lagi. Ini aku pakainya minyak zaitun ya. Jadi kalau masakan rumahan itu selain enak juga lebih sehat ya, karena kita bisa atur apa yang kita mau. Kalau bawangnya udah harum gini dan setengah layu, saatnya kita masukin ayam yang udah dipotong-potong tipis-tipis seperti ini tanpa tulang ya. Lalu masukkan saori saus mentega secukupnya. Aku juga nambahin saori saus teriyaki. Nah, ini memang namanya juga ayam teriyaki ya, ala-ala Hokben gitu. Nggak lupa pakai kecap manis yang setia, kecap bangau. Terus masukin juga lada bubuk. Aku di sini pakai ladaku yang kemasan saset. Tambahin juga garam, tambahin gula, kaldu, dan lada bubuk tadi. Oke, kalau udah begini kita aduk-aduk yang rata. Kalau sudah diaduk rata seperti ini, kita tambahkan sedikit air, lalu kita aduk lagi dan ditunggu beberapa saat ya, sampai kecap dan bumbu-bumbu lainnya menyerap. Oh iya, untuk bawang bombaynya aku nggak taruh semua ya, karena nanti di akhir juga aku taruh lagi. Nah, seperti ini supaya nggak terlalu lonyot-lonyot gitu. Tapi kalau ada emang yang suka bawang bombaynya lonyot ya nggak apa-apa, optional. Nah, ini dia udah mendidih ya, wangi banget jahenya, masya Allah. Untuk kayu manisnya boleh pakai atau tidak ya, tergantung selera masing-masing. Nah, karena ini udah selesai, aku mau makan dulu, jadi makin lapar nih. Wah, enak banget. Oke, thank you for watching ya. Selamat mencoba. Bye.